Sadayana, kumaha damang? Hayu atuh ikut mah berburu kepiting bakau. Tah, di sini tempatnya. Ih, aduh. Emak paling takut kalau udah ketemu sarang sebesar begitu. Pak, itu kameramen gede banget. Apa sih, Bu? Odeng bukan? Bukan odeng. Sarang semut. Sarang semut. Ternyata itu sarang semut, guys. Kirain odeng. Biarpun sarang semut tetap kudu hati-hati ya, jangan diganggu. Sadayana nyari kepiting bakau teh susah-susah gampang. Tapi tenang, biar kepitingnya dapat banyak, emak bawa ahlinya. Emak ditemenin Mang Ujang yang sudah bertahun-tahun menangkap kepiting. Jadi teu diragukan deui lah kemampuannya. Alat yang emak pakai sederhana pisan, cuma pakai besi yang udah dibengkokin. Nah, besi bengkok ini yang dimasukin ke lubang sarang kepiting. Nah, metode yang kita gunakan itu pakai besi ya, Mak? Kayak gini nih, contohnya. Besinya kecil, yang dibengkungin. Kayak gini, ujungnya melengkung. Ya. Itu teh dicolok-colok ke dalam ya, Mak? Iya. Oh, jadi itu kerasa apa gimana ntarnya? Kalau ada kepitingnya apa enggak? Kalau ada kepitingnya itu narik. Oh, narik. Karena menggigit. Narik ke besi. Ya. Besi. Oh, gitu. Jadi nggak pakai umpan khusus, Mak? Nggak usah. Pakai alat aja. Selain pakai besi bengkok, kita juga kudu pakai stok es yang banyak. Alias, kudu sabar dan strong ya. Soalnya nggak semua lubang atau rumah kepiting ada penghuninya. Lubang yang sudah ada juga kudu digali lagi. Pakai cangkul ya, karena lubangnya bisa dalam pisan dan bercabang-cabang. Bercabang. Mang, nyapit. Aduh, jangan sampai lepas, Mang. Untung langsung diikat sama Mang Ujang. Alhamdulillah, Ge. Cepet satu nih, gede. Langsung dikali sama si Mang. Sadayana, yuk cari lagi. Nah, guys, aku mau mencar. Ah, sama si Abah. Nyari lubang yang lain. Nanti kalau ada lubangnya, nanti tahu si Mang Ujang. Itu. Sama aku aja. Langsung ya tuh. Dekat sama adanya. Enggak tahu anda ke mana itu. Potensi makanya jalan sini. Ibu dalam banget lagi, ya Allah. Terprosok. Aduh, saking dalam lumpurnya emak sampai kejebak dalam lumpur. Susah euy keluarnya. Lagi capek-capeknya, mata si Mang Ujang jeli bener, Sadayana. Mana, Mang? Gak ada, Mang. Ini ada nih. Hah? Ada nih. Mana? Bener? Ada. Bener ada, Mang. Jadi di bawah pohon kali ya, Mang, ya. Awas, Mang, nyapit, Mang. Bener ada. Kecil-kecil cabai rawit, jalannya lincah bener si kepiting ini. Aduh, malah nggak ajak perang, Mang. Alhamdulillah, tapi ukurannya lebih kecil dari yang tadi ya, Mang. Aduh, bener-bener perjuangan, Sadayana. Berat, pisan. Jalannya, Mang Ujang. Apalagi airnya pasang, jadi nggak kelihatan sama emak. Tahu-tahu udah kelelep aja. Kebetulan airnya agak pasang. Jadi agak berair, jadi melebasnya jeruk nggak kelihatan. Ada perjuangan yang sangat luar biasa, Mang. Tadi kamu dari ngapain di situ? Ulu eta si Adani, emak udah capek-capek begini kok malah dia diem aja. Mama jadi mandor si Adani sama Mang Ujang aja ah, biar mereka yang ngurek-ngurek lumpur nak. Sepertinya ini tanda-tanda ada kepitingnya, Sadayana. Ayo bantuin doa, siapa tahu beneran dapet. Oh iya, bener. Mantap, guys, capitnya. Aduh. Awas, Mang. Bener kepiting. Oh, ancur. Wih, besar banget. Ancur, ente. Awas, capit. Awas. Oh, awas, Mang, capit, Mang. Nyapit, Mang. Kepitingnya gede, uy. Emak takut kecapit. Siap. Pak Man,
Gue takut kesepit. Gede banget kan itu, Dan? Tanya apa sih? Gedean yang ini tuh. Hah? Ini dapat saya, guys, ini. Bikin capit merah. Capit merah. Alhamdulillah. Oh, nyapit, Mas. Pantesan nggak lepas-lepas. Mantap, Dan? Mantap. Wih. Ada best, mantap. Top, Dim. Top, Bapak Kalemen, oh. Top. Huh, rasanya capek dan perjuangan hari ini terbayarkan ya, Sadena. Gede pisan, oi. Capitannya juga mantap. Mang Ujang beranian, oi. Kepitingnya dipegang aja, nggak takut nyapit. Percaya nggak, Sadena? Kita udah 5 jam lebih nyari kepiting teh sampai sore begini. Perut oge udah jejeritan dari tadi.